semuanya, kembali lagi di channel Fakta Senya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bermain lagi game Mobile Legends, dan di sini kita akan nge-review skin terbaru. Skin apakah itu teman-teman? Yaitu skin mahal teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat di sini animasinya itu skin dari Magic World teman-teman ya. Mana nih sih? Ya ini adalah skin painted skin teman-teman ya, yang Roger Fire Pirate ini ya, yang merah ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli itu, kalian harus ke Magic World ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini nih kalian harus muter dulu spin, baru nanti kita bisa mendapatkan si Roger ini. Kita lihat dulu animasinya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini gak jauh beda dari skin epic biasanya teman-teman ya. Cuman ini bedanya dia itu warna merah teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat itu ada aura-aura merahnya teman-teman ya. Gila, keren kan? Nah, cuman kalau kita bandingkan dengan yang biru ini sama aja animasinya teman-teman ya. Ini cuma namanya kan tadi Fire Pirate, kalau ini buat namanya Phantom Pirate. Nah, dia ini aura-auranya biru ya. Kalau tadi kan aura-auranya merah, lihat nih. Tuh kan biru ya, tadi kan merah teman-teman ya. Jadi ini tergantung kalian selera sih ya, kalian mau bagusan mana, yang merah atau biru ya. Nah, makanya itu kita akan nge-review nih antara merah dan biru, perbandingan antara painted skin dengan skin yang gak ada paintednya teman-teman. Nah, ini skin epic harga 899. Jadi kalau kalian mau beli silakan hubungi WhatsApp gue, oke, 0896 1411 atau 0613. Oke, kalau gitu langsung aja sini teman-teman caranya. Kalau kalian mau itu ke script teman-teman ya. Nah, sini kita pakai game Guardian dulu teman-teman. Nah, kalian jalankan script ini, yang klik yang ini ya teman-teman ya. Tapi pertama kalian pilih dulu Unity Kills Me, lalu jalankan script. Nah, ini hack cooldown yang ini teman-teman ya. Nih, gue udah naruh script untuk skin yang itu teman-teman, skin Epic Roger yang terbaru. Nah, ini dia skin Epic Roger. Oke, ini kita tungguin aja teman-teman. Oke, sudah. Nah, di sini gue kan nggak punya hero nya teman-teman ya. Ini kita pakai ini aja dulu. Nah, ini kita langsung lihat 1, 2, 3. Widih, mantap, langsung dapat nggak tuh ya? Gile, anjay, animasinya teman-teman keren. Lihat, wis, gila, aura-aura merahnya ini loh, sangat-sangat loh. Yos, ini dia untuk skin Epic Roger teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke permainan teman-teman. Let's go. Oke, welcome to Mobile Legends teman-teman. Di sini kita sudah memakai Roger dengan skin epic terbarunya, yaitu Fire Pirate yang skin painted skin teman-teman ya. Di sini kita akan nge-cheat cooldown dulu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau scriptnya kalian ada deskripsi ya. Nah, kita buka dulu sini. Nah, klik cooldown, hang, lalu pilih Roger teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nge-review skill-skillnya tuh enak teman-teman ya. Jadi nanti kita akan perbandingkan antara skin painted yang ini Fire Pirate dengan yang namanya apa? Pirate juga berarti, gue lupa namanya. Kayak pokoknya yang biru dan yang merah teman-teman ya. Sini kita akan ke tengah dulu karena tidak ada yang ke tengah teman-teman ya. Sini kita lihat, cooldownnya belum teman-teman ya. Nah, sini kita akan lihat dulu untuk basic attack ini teman-teman ya. Nah, ini untuk basic attack deh. Weh, udah langsung ditarik aja ya. Untuk basic attack ininya teman-teman ya, si Roger Fire Pirate ini ya. Nah, kalian bisa lihat ini untuk dari siapa sih tembakannya ya teman-teman. Jadi si Roger ini kan marksman dan juga bisa jadi factor, bisa jadi marksman teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya seperti kuning-kuning ini ya, kan tidak ada merah-merahnya. Apakah sudah? Oh, sepertinya ini sudah teman-teman ya. Oh, tapi ini skill satunya tidak cooldown. Coba skill ininya dulu, set, kita berubah ya. Nah, ini untuk ininya teman-teman ya. Nah, ini dari serigalanya teman-teman bisa lihat ini ya, si serigala si Rogernya, widih, dia warna perpaduan kuning dan juga merah nih teman-teman ya. Cuman tadi kok di animasinya nggak ada ya, apalagi ngebuk kali ya. Coba kita ini dulu lihat basic attack-nya, set. Nah, ini untuk basic attack dari serigala Roger teman-teman. Sakit banget, sakit. Ini kita belum kuat teman-teman ya. Ini kita lihat dulu, ini adalah normal-normal basic attack ya. Kau udah langsung serang aja nih teman-teman ya. Oke, ini untuk si Roger dari si serigala ini. Wah, langsung ditarik teman-teman. Coba kita akan trinkle dulu teman-teman. Nah, ini kita bisa melihat ya, ini untuk skill 3 dari perubahan efek-efek perubahan si Roger yang skin painted ini teman-teman ya. Fire Pirate, lihat, wih, gila, dari manusia jadi
GGS, ganteng-ganteng serigala teman-teman ya. Hai. Dari si manusia menjadi serigala nih ya. Oke. Oh, untuk skill satunya kok enggak cooldown teman-teman. Coba kita klik lagi ya bentar. Oke, skill satunya udah teman-teman. Sini kita bisa lihat ya. Set set. Nah, ini untuk skill satunya kita bisa terus-teruskan ya. Lihat Widi, dia skill satunya ini menembakkan si jangkar dan juga pelurunya gede banget teman-teman. Yoi. Cuman ini kalau dari efeknya tidak ada warna merah-merahnya, seperti biasa nih warna kuning-kuning ini ya. Kita bisa terus-teruskan ini lihat. Dia sambil menembak sambil menangkap juga ya teman-teman. Jadi enaknya Roger itu dia bisa nembak dan juga bisa ini teman-teman ya, fighter gitu, serangan jarak dekat. Nah, coba kita lawan Turtle ini, kita tangkap ya menggunakan perangkapnya. Kan ceritanya si Roger ini kalau lihat tadi aku tonton Gerard ya, berarti tenang bajak laut gitu teman-teman ya. Makanya ini untuk skill satunya kalian bisa lihat itu buah peluru dan juga jangkar. Eh, jangkar apa saja, jaringan teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat untuk skill 2-nya teman-teman ya. Set, wih, ini untuk skill 2-nya teman-teman ya. Jadi dari skill painted ini, skill 2-nya begini teman-teman ya. Kalau dilihat-lihat sih tidak ada ininya teman-teman ya, warna merah-merahnya lebih ke kuning sih ya. Cuman kalau dari customnya nih bajunya lihat teman-teman ya. Nah, ini dari baju-bajunya tuh merah ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah bagusan yang biru atau yang merah teman-teman? Nanti kita akan coba juga yang merah teman-teman ya. Lihat, wih. Nah, sekarang kita akan lihat lagi sini untuk serigalanya dari skill satunya teman-teman ya. Set, ayo kita serang nih ya teman-teman. Serat, wah, ini untuk skill satu teman-teman, kita garok tuh teman-teman. Ini coba kita garok lagi teman-teman. Set, set, oke, kita garok-garok terus terus teman-teman ya, menggarok sih. Assalamualaikum memang. Set, 1, 2, 3, set. Nah, ini untuk skill satu teman-teman, bisa lihat itu dari efek-efeknya teman-teman ya. Sekarang lihat satu, bahannya sakit banget teman-teman ya, tadi. Oke, sekarang kita akan melihat dari ini ya teman-teman ya. Nah, ini skill 2 dari si serigala ya teman-teman. Wih, ngamuk terus teman-teman ya. Wah, ini ada lambang-lambangnya teman-teman, lihat. Dan ini untuk kalau skill 2-nya ini kita bisa melihat ada aura-aura merahnya gini ya, kayak memancarkan sinar-sinar. Gila, ini udah kayak super saiyan aja deh. Wah, apa lu ayo lu, garok-garok, ayo kita garok ini Karina, kita cakar ah. Set, mampus kau semua. Wah, gila, ini untuk skill 2-nya ya. Jadi skill 2-nya menambahkan efek dari ini ya teman-teman, tambah kecepatan dan semuanya. Oke. Oh, sini rubane, ayo kita balas dendam teman-teman. Kita lawan si Bane. Ah, sini kau Bane. Ah. Apa lu? Ura, ura, anjir. Oke, kita balas lagi teman-teman ya. Jadi ini untuk si serigala teman-teman ya. Ganteng-ganteng serigala teman-teman. Si Roger. Oke, cuman si GGS sudah enggak ada si filmnya teman-teman ya. Karena dulu lagi ngetren-ngetren banget ya. Oke, langsung kita serang ini teman-teman. Oke, langsung kita garok teman-teman. Wah, langsung mati. Sini kita akan langsung lagi melawan Turtle teman-teman ya. Kita akan mengcangcing-cangcing itu si kura-kura dengan si serigala ini teman-teman ya. Si Roger ini adalah si serigala dari si Fire Pirate ya, bajak laut merah ya. Kalau tadi kan Phantom Pirate ya yang birunya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian untuk dari skin painted si Roger ini teman-teman yang merah ya, Fire Pirate. Karena dia dapatnya dari Magic World doang teman-teman ya. Beda dengan painted yang lainnya, dia harus dibeli teman-teman ya. Cuman ini kayaknya agak mahal sih. Karena dia belinya tadi lewat Lucky Spin ya. Karena Lucky-Lucky-an ya. Apa namanya itu hoki-hokian gitu ya. Oke. Nah, lihat dari ini semua efek-efeknya ya. Cuman kalau dilihat dari ininya, kalau kata gue bagusan yang biru sih ya. Cuman beda selera sih ya. Kayaknya misalnya painted kan ya, khusus-khusus yang berselera aja ya. Nah, kalau kalian tinggal beli ya beli aja, oke teman-teman ya. Di sini kita akan nge-review aja nih perbandingan-perbandingan dari skin efek-efek sebelumnya ya. Langsung kau memang garok, langsung mati teman-teman. Oke, sini kita sambil tunggu kita farming-farming dulu ya. Oke, jadi sini kalau kalian mau subscribe-nya kalian tinggal deskripsi aja atau DM Instagram teman-teman ya. Nah, ini kita bisa melihat terus ya. Kalau kalian user-user si Roger ini kalian harus beli lah ya. Karena worth it sangat ini skin epic. Karena dulu ini skin epicnya mantap ini teman-teman ya. Kan si Roger udah ada skin epic, lalu ada apa skin epic lagi yang dokter itu ya. Terus dapat skin epic lagi yang ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli skin epic ini kalian bisa WhatsApp gue ya. Karena gue jualan juga nih yang gift skin teman-teman ya. Harga cukup murah teman-teman ya. Kalian bisa nego-nego ya, nego cincai, harga lanjai. Oke, udah kayak buka lapak aja teman-teman ya. Ya, pokoknya kalian nego-nego aja lah teman-teman ya. Gue kasih murah teman-teman ya untuk subscriber gue ya. Karena gue lagi jualan ini teman-teman ya, jualan skin teman-teman ya, gift skin ya. Mantap. Nah, jadi kalau kalian mau beli silahkan hubungi gue ya, WhatsApp atau via Instagram bisa, via lain juga bisa ya.
Nah sekarang kita akan ke tengah teman-teman ya, sambil nunggu Lord ya, Bapak Lord ya, Lord Garox, Mamang Garox, Mamang Garox. Kenapa Mamang Garox viral? Entahlah ya, karena ini sering Garox yo. Sepertinya Roger ini teman-teman ya, kita garok-garokin terus. Ayo lo, Oh sakit mang. Wah kabur, kita tembakin dari jarak jauh ya. Ini bannya bahaya juga nih bannya teman-teman. Sekarang dia udah di rekam skill 3 awal lagi. Wah jadi sakit-sakit pedah ya, buset dah. Ini kayak kalah nih, oke langsung kita ketengahin. Langsung maniak dong, please dong, maniak dong. Ayo dong, kedong dong. Oke kita marah teman-teman ya. Mamang Garox sini kau, gua udah jadi serigala. Wah ayo lo ya. Sini lo, kita akan ke lore dulu teman-teman ya. Set, kita langsung ini ya. Gila kita jadi super saiyan dulu. Sakit banget nih ya. Oke langsung Roger, ayo Bapak Roger, kita serang teman-teman ya. Ura set langsung seret. Mampus lu ya. Kita garuk-garukin terus ya. Kita krokin ini ya. Si Lord ya lagi masuk angin kan. Kita krokin lagi. Oh sakit banget. Oh gila kita nggak kuat teman-teman ya. Set. Langsung kita tembak dari belakang, mati kau semua. Langsung ayo kita speed up. Ini musuh ada di tengah teman-teman, bagaimana caranya musuh kenapa ada di tengah? Kita jangan sampai ketolongan tower. Nanti kerasukan setan. Oke langsung mati kau. Set. Iya oke langsung kita kawal sini teman-teman ya. Kita kawal dulu teman-teman ya. Jangan sampai Lorda dibunuh oleh musuh teman-teman. Karena di sini kita bentar lagi akan menang. Oke semua pasukan ada di sini, ada Helios, ada Sebab dan juga ada si Roger teman-teman ya. Kita berubah dari dulu segala teman-teman ya. Lihat wih gila ini ngamuk nih ya si serigalanya teman-teman. Si Roger jangan main-main sama Roger ya. Iya aungannya ini loh, aungannya sangat mantap kali teman-teman ya. Serap mati kau semua ya. Hati-hati kau dengan si Roger ini ya. Langsung kau cakar-cakar mati lo, cakar gua. Gila semua, ayo semua lo sini. Mampus kau semua. Double kill gak tuh anjay. Oke menang teman-teman, jangan lupa di like dulu videonya dan juga di share, dan lupa komen ya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo kalau kalian mau beli jangan lupa via WhatsApp teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.